Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Lubuk Linggau yang terletak di Jalan Garuda, Kelurahan Kayuara, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terbakar. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, lalu berhasil dipadamkan 2 jam kemudian oleh 6 mobil dan 40 personil damkar Kota Lubuk Linggau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuk Linggau, Haji Lutfi Ishak, melalui Kasih Ops Mahali mengungkapkan, berdasarkan informasi sementara, kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Mahali menceritakan, awal kejadiannya seorang pegawai KPP Pratama yang sedang lembur lalu menghidupkan saklar listrik, namun tidak menyala. Kemudian pegawai tersebut masuk ke toilet. Beberapa menit setelah pegawai tersebut keluar toilet dan kembali ke ruangannya di lantai 2, ternyata terjadi ledakan dari arah dapur. Kemudian api langsung membesar menyambar sekeliling. Setelah ledakan itu, api cepat membesar menyambar buku-buku dan arsip-arsip. Sejumlah berkas alat elektronik dan mebel di 5 ruangan lantai 2 KPP Pratama Lubuk Linggau ludes terbakar. Setelah api padam, selepas zuhur Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuriono melalui Kapolsek Lubuk Linggau Barat, AKP Luhut Situmorang dan anggota mengecek ke lantai 2 gedung KPP Pratama Lubuk Linggau. Tampak karyawan KPP Pratama mulai menyelamatkan komputer dan alat elektronik lain yang bisa dievakuasi keluar gedung. Luhut Situmorang mengatakan hasil pengumpulan bahan keterangan di lokasi kejadian diketahui api berasal dari ruang pantry. Di ruang pantry ini ada semacam pemanas air untuk membuat kopi dihidupkan oleh pegawai. Beberapa saat kemudian alat pemanas air tersebut diduga korsleting, tiba-tiba meledak, langsung menimbulkan api. Api lalu merambat ke atas pelapor ruang pantry. Api lalu merambat ke plafon kantor yang terbuat dari bahan gipsum dan rangka baja yang mudah sekali terbakar. Meski lantai 2 ludes dilalap api, berkat cepatnya upaya yang dilakukan damkar Kota Lubuk Linggau, api tidak merambat ke lantai 1. AKP Luhut Situmorang mengungkapkan, ia sudah memintai keterangan dari Hanif, yang merupakan karyawan KPP Pratama yang paling awal melihat kejadian. Lalu Hanif melapor kepada Sutris, security yang piket pada hari tersebut. Selanjutnya Sutris lalu menurunkan SCP dan menghubungi pemadam kebakaran. Sampai berita ini dipublikasikan, belum ada pihak yang berkenan menyampaikan berapa jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut. Karena pihak kepolisian, damkar, maupun KPP Pratama masih menginventarisir di lokasi. Tim Harian Pagi Linggau Post Channel mengabarkan.